sekarang kita akan belajar menghafal keluarga Nabi. Sebelum kita belajar menghafal keluarga Nabi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum kita menghafal keluarga Nabi, kita berdoa. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Shadaqallahul azim. Lalu itu kita mulai menghafal keluarga Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainan, Ruqayyah, Umzi Kalsum, Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Kita ulang lagi ya kawan-kawan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainan, Ruqayyah, Umzi Kalsum, Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Gimana kawan-kawan, sudah hafal belum? Kalau belum kita ulang lagi ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainan, Ruqayyah, Umzi Kalsum, Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Kita ulang lagi ya kawan-kawan. Kita ulang lagi ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainan, Ruqayyah, Umzi Kalsum, Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Cukup ya kawan-kawan. Semoga bisa hafal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.